Assalamualaikum Bunda, salam jumpa di channelku Yani Suryani. Saya akan berbagi resep ayam goreng kremes. Tidak lama-lama ya, kita mulai membuatnya. Selamat menyimak. Nah, ini dia bumbu-bumbunya ya. Bawang merah, daun salam, serai, lengkuas. Ini lengkuasnya kurang banyak Bunda, harusnya banyak ya. Bawang putih, kunyit, jahe, garam secukupnya, ketumbar, dan jintan sedikit. Ini bumbunya ya Bunda ya, ini dihaluskan. Nah, ini ayamnya tadi satu lebih dikit. Nah, ayamnya kita cuci bersih ya. Lalu kita masukkan nih, kita mulai merebusnya. Masukkan daun salam, serai, dan bumbunya yang telah dihaluskan ya. Tadi saya blender sekalian kasih airnya. Nah, rendam sampai terendam ya Bunda. Tambahkan garam secukupnya ya. Airnya sampai terendam nih ayamnya ya. Lalu ditutup. Nah, setelah 15 menit hasilnya seperti ini. Aduk-aduk. Ini udah matang Bunda ya. Udah empuk. Siap digoreng. Terus lagi sebentar lagi ya, matangnya tadi kurang begitu maksimal. Kita rebus lagi sebentar. Setelah matang, kita tutup sebentar, baru kita goreng. Nah, goreng dengan minyak panas. Goreng dengan minyak panas ya. Ini ayam satu saya masukkan semua ayam tadi ya, satu penggorengan sekali ngegoreng. Ini penggorengannya kecil tapi banyak isinya loh Bunda. Rekomen nih buat bunda-bunda yang dapurnya ingin cantik dengan wajan ungu seperti ini. Satu set isi banyak, lengkap Bunda ya. Nah itu lihat, ayamnya semua saya masukkan, ayam satu ekor tadi ya, dalam satu penggorengan muat nih. Ini penggoreng ukuran 26 padahal ini.
Ini ayamnya sudah garing ya. Nah, kita angkat ya dan kita tiriskan. Untuk selanjutnya kita goreng kremesannya ya. Ini kan ayamnya udah garing begini, kita angkatin. Wajannya rekomend kan, Mom? Nah, sampai bersih ya, kita angkat semuanya ya supaya tidak terlihat gosong kalau kita menggoreng kremesannya. Nah, ini kita masukkan kremesannya ya, Mom. Ini tadi lengkuasnya, berhubung lengkuasnya tadi kurang, jadi kremesannya sedikit ya, Mom. Nah, seperti ini kita goreng, kita aduk-aduk sampai merata. Ini harus rajin ngaduk-ngaduknya ya, Mom. Kompornya, nah, kecilin saja, Mom. Jangan terlalu besar, biar kuning hasilnya. Nah, sambil diaduk-aduk terus ya, Mom, supaya rata kuning matangnya ya. Nanti supaya setelah kuning diangkat lalu ditiriskan. Nah, ini ayam gorengnya sudah ditiriskan, lalu kremesannya kita taburkan di atasnya ya, Mom. Nah, ini dia ayam goreng kremesnya sudah jadi. Silahkan, selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Jangan lupa pula bunyikan loncengnya. Oke, Mom, terima kasih telah menonton video saya. Dan sampai jumpa ya, Mom, untuk video-video berikutnya. Nantikan video saya selanjutnya ya, Mom. Selamat mencoba. Ini hasilnya. Bagaimana menurut Mom? Terima kasih, sampai jumpa.